Nambah-nambahin sampah. Apa toh? Ono apa? Ini pacarku. Ono apa toh, Nduk? Iya, pacarku. 3 tahun kerjaan jadi tukang sapu. Pagi nyapu, siang nyapu, sore nyapu, malam doang ngepel. Abang. Neng, ada apa sayang? Abang tuh dari dulu, dari pertama kali kita PDKT, sampai abis itu sekarang masih jadian, kerjanya nyapu aja. Ya, Neng. Capek apa? Emang abang tukang sapu, ya kerjanya nyapu. Mau ngapain lagi? Terus kenapa kalau misalnya abang datang ngapel ke rumah aku, kenapa abang gak nyapu? Ya gak, ya ngapain abang nyapu kalau ngapel ke rumah Neng? Neng aja pembantu. Yaudah kalau gitu Neng mau kasih hadiah, tunggu. Wih, hadiah. Hadiah apa sayang? Nih, sapuin nih sampah. Pakde. Pakde. Pakde nya gila. Oh gila sih, ini pademu dukun. Alah. Wih, nambah-nambahin sampah. Apa toh, ono apa? Ini pacarku. Ono apa toh, Nduk? Iya, pacarku. Ono apa karo pacarku kuwi? Pacarku ini gak capek-capek, kerjanya dari dulu jadi tukang sapu. Sebel aku, sebel. Gak apa-apa, mambah aja kalau capek sama dia. Ono apa tole? Ono apa? Lale, emang muka saya kayak ikan lele. Emang mirip. Saya kerja dari dulu jadi tukang sapu dulu. Saya gak ada kenaikan apa, taraf hidup gitu mbak. Apa? Saya bingung saya mbak, gak ada kemajuan. Ono loh, gini loh Nduk. Nduk, gini loh Le. Nah, wetonmu kuwi Jumat Kliwon. Ya toh? Nah, kowe itu ora cocok karo kerja-kerja karo tono. Karo tanah. Cocoknya karo air. Oh, jadi saya cocoknya kerja yang hubungannya sama air, Mbah. Emberan. Apa ya kerjaan yang cocok? Saya berhubungan dengan air. Mbah, kira-kira saya cocok jadi penjaga pantai kayak Baywatch apa jadi kepala PDAM? Gak ada yang bagus kerjaan kaya gue. Ya kalau gak ada yang cocok, saya cocoknya apa dong, Mbah? Cocoknya sedot WC. Pesek. Tapi kalau diperhatikan dari ketebalan rambut, kehitaman kulit, kebeloan mata, kelihatannya kamu cocok kerja jadi tukang kredit. Tukang kredit, Mbah? Oh. Kalau begitu, dari mana saya ngambil kreditannya? Gampil kalau begitu. Pegang. Barang-barangnya bisa diambil sama Mbah, ya. Anda tinggal ketik rek spasi beli spasi 2520 kirim ke 0022 kirim ke Mbah. Nah, ini barang-barangnya. Ono panci, ono panci, panci dan rice cooker. Iya. Dan barang-barang yang kamu terima datangnya dari toko Mbah. Lah,